Sementara itu, kira-kira 1,780 anggota tentera darat, tentera laut dan tentera udara diraja Malaysia ditugaskan membantu penugasan Sekatan Jalan Raya SJR dan rondaan berkenderaan. Menerusi kenyataan medianya, ATM memaklumkan Ops Penawar turut melibatkan 396 ditugaskan di Selangor dan 225 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya. Manakala di Sabah, seramai 165 anggota diatur gerak di Tawau, Semporna, Tambunan, Keningau dan Lahad Datu serta 73 lagi anggota ditugaskan di Kedah. Sementara itu, melalui perkhidmatan kesihatan ATM juga, seramai 12 pegawai, 60 anggota perubatan dan kelengkapan perubatan Hospital Medan akan dihantar ke Hospital Tawau pada 17 Oktober ini. Mereka akan bekerjasama dengan KKM bagi merawat pesakit COVID-19 di sana.